Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng naik pesawat menuju Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah. Pas naik pesawat, dingin. Datang pramugari ngasih selimut. You want? Yes. Kalau bilang yes aja bisa lah kan. Yes, pakai lah. Pas mau turun, datang kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya tanya, ini untuk kita? Iya, kata dia. Udah turun, sampai ke asrama, baru kawan saya nanya, Mat, itu kan punya pesawat, kata kawanku untuk kita. Berdosa kau, kata dia. Itulah saya mencuri pertama kali. Jadi kalau berkawan nih, pilihlah kawan yang baik-baik. Jangan sama pencuri, ikut juga kita mencuri. Bingung saya kemana mau minta izinnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan nanti ditulis pula di koran, Ustaz Somad pernah mencuri di masa lalu. Sampai ke Mesir, mau nengok Sungai Nil. Disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut dipotong Fir'aun. Semua anak kecil yang lahir dihanyutkan ibunya ke Sungai Nil. Wa auaina ila ummi Musa. Kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa. An ardi'i, susukan anakmu. Sebelum kau hanyutkan dia, susukan dulu. Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren, kasih dulu duit. Itu maknanya. Susukan dulu, makan minumnya. Kasih dia makan duit. Setelah itu hanyutkan dia. La takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas. Lepaskan anakmu sejauh mata memandang. Dia akan pulang di hari petang karena dia tahu di mana letak sarang. Begitulah waktu Ustaz Somad lulus dulu. Mak, aku lulus, Mak. Kau mau ke mana? Mau ke Mesir. Jangan kau pergi, nanti aku mati. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik beradik cuma dua orang, tidak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Anakku tak banyak, kau jangan pergi, sini. Datang abang mak saya. Bila izinkannya kau pergi, aku tak diizinkannya pergi, katanya tak boleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Nanti kau mesti berangkat, pergi ke Mesir. Tapi yang ngomong jangan kita sebagai anak. Jangan nanti kalian lulus. Mak, aku lulus, Mak. Kau jangan pergi. Aku takut kau mati. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Nama mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Oh, Mak, izin kenapa tidak? Jangan. Minta orang lain. Minta pada tengku-tengku alim-alim ulama kita. Minta kepada tuan-tuan guru ibu-ibu kita supaya mengizinkan, dirayunya mak kita. Nah, nanti baru diizinkannya pergi. 4 tahun saya tak pulang. 99, 2000, 2001, 2002. Cemana rasanya berpisah dengan emak 4 tahun, Pak Ustaz? Putus urat rinduku. Putus. Untung tak dironsen. Anda dironsen di rumah sakit umum tertulis rinduku padamu. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang baru saya bersyukur. Terima kasih, Mak. Untung Mak serahkan aku dulu ke pesantren. Untung Mak kirim aku dulu ke Mesir. Kalau tidak, aku sekarang sudah jadi Dracula. Sudah jadi zombie. Sudah jadi sundel bolong. Sudah jadi tuyul. Ustaz Somad sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 5 kurang 15, sekarang jam 5.30. 45 menit saya ceramah, anak-anak masih fokus mendengarkan. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak. Mereka ini yang akan menjadi Bupati Gayo Luas 20 tahun lagi.
Ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang lari-lari pakai baju kaos itu dinas pasar. Harus bagi-bagi tugas. Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini, marah enggak? Tak mungkin anak-anak ini suruh sini semua. Mereka udah bagi-bagi tugas. Kau di depan, kata dia. Aku mengamankan waktu ada pencurian sepeda motor, gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Mereka ini yang akan tinggal. Tengah malam mereka berdoa bangun. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun ke dalam kubur kita. Mau? Bapak mau? Kalau mau, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, nah, di mana anakmu sekarang? SMP, bercelana pendek, lutut berkudis. Di mana anakmu sekarang? SMA, pakai rok pendek. Pakai rok pendek, tidak berjilbab. Pagi-pagi berangkat dikasih motor, berangkat, oh, rambut basah. Mau jadi apa dia? Habis sekolah cabut, pergi ke toko bangunan beli lem. Putus kabel-kabel di otaknya. Dicandu narkoba. Maka kita selamatkan anak kita. Siap menjadikan 1000 anak hafiz Quran di Gayo luas. Maka ini yang ke depan. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Gayo luas itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan pintu barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah membuka pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara satu hafiz Quran di Masjidil Arab, di Makkah al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran, muncul sumur-sumur. Begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Janji siapa? Allah. Iza kuri Al-Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di rumah, rumah turun rahmat. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, di rumah sakit turun rahmat. Dibacakan Quran pengantin baru, kedua mempelai turun rahmat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu. Bapak dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengusulkan alat sholat as-sudah di kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Cemana? Makanya yang kemarin nikahnya pakai Quran, balik dari sini nanti habis sholat maghrib, panggil istri, panggil anak, sini nak, sini istri, duduk sini. Kita amalkan langsung. Jangan pengajian cuma tinggal di telinga, di MP3, di VCD, di flash disk saja. Mari kita amalkan. Siap? Habis maghrib, mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Stop. Pokoknya kita ngaji. Istri dulu. Ah, sini. Anak dulu, baca. Kau dah juz berapa? Juz 5? Enggak, ikhrok 5 ya. Baca. Ba-ba-ba, batata, batasa, basaba. Kau dah sampai mana? Aku dah sampai amma yatasa'alun. Baca. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun. Sampai mana? Udah Rahman ya, baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istri, udah sampai mana? Yasin, Bang. Hah? Dari dulu kau yasin-yasin aja. Persiapan untuk Abang. Hah? Nah, kau baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, udah ngaji semuanya, kita tutup dengan Sadaqal. Ayah tak ngaji? Ayah waktu udah mau isya. Kita lagi isya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Tapi masih syukur dia masih membawa anak istrinya baca Quran. Beruntung bapak. Makanya nanti bapak kalau mau mencari calon menantu, carilah yang lebih agak tinggi sedikit kualitasnya daripada menantunya. Ini kelas ekonomi nih. Yang VIP. VVIP. Tes. Buat nanti. Tes penerimaan menantu. Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara dan Bupati Gayo Luas. Tim pengamanan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Tim peninjau dari luar provinsi Ustaz Abdul Somad. Kau mau jadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustaz. Sudah berapa juz hafalanmu? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Apa aja wassamai wat Torik? Wassamai wat Torik. Mantap. Kamu nomor 2? Iya Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja kulon surat binas? Kamu? Imran Pak. Surat Ali Imran. Wah, panjang tuh Pak. Apa aja lah sesuai nama. Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Apa aja Kulhu Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cari menantu mengajar dunia. Betul? Dibuka gorden jendela tengok, inilah dia bang. Inilah menantu yang ku cari itu. Kenapa? LC. LC dari Kairo. Bukan, mobilnya Land Cruiser. Kalau yang itu yang dari Kairo, itu LC lagi cemas itu. Kerjanya pun tak jelas. Ini LC Land Cruiser. Inilah kita terima. Akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan dengan anakku dengan mas menantu. Naisah. Seminggu sudah nikah, anak pun balik menangis. Ama, ayah. Kau kenapa menangis? Makin kuat nangis. Ayah. Nangis kenapa? Renta. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia kau cari, akhirat melayang. Betul. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Nih, waktu saya sampai di Mesir, ada orang yang hebat baca kitab. Anak-anak Malaysia belajar baca kitab sama dia, kitab kuning. Qalyubi wa Umairah, I'anatut Talibin, Syarah Bajuri, dari Aceh. Siapa namanya? Ustaz Rajuddin Tahmad. Baru tadi jumpa, sudah 14 tahun tak jumpa, 16 tahun. 2002, mana Ustaz Kiai Haji Rajuddin? Masya Allah, duduk aja bang. Tak boleh tegak, kualat kita. Beliau abang kelas saya. Anak-anak Malaysia, belajar bahasa kitab sama beliau. Kalau sampai ada orang dari Gayo Luas tak belajar kitab sama beliau, ayam mati di lumbung padi. Hadiri majlis ta'lim, pelajaran beliau. Sampai saya di Maroko, ada pula adik kelas saya. Jumpa tadi, di sini juga. Dari Maroko, mana adik kelas saya tadi? Masya Allah, udah nikah? Alhamdulillah. Tapi tak ada tertutup kemungkinan untuk pendaftaran kedua, ketiga.